saudara. Karena kalau Rasulullah SAW al-muslimu akhul muslim, tidak meninggalkan untuk menasihati kepada saudaranya di dalam setiap keadaan. Jadi setiap keadaan kita harus memberikan nasihat. Yang akan saya sampaikan yaitu saya beri judul bersyukur terhadap nikmat iman. Bersyukur terhadap nikmat iman. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita ini banyak sekali. Kedua adalah nikmat kesehatan, dan nikmat yang ketiga adalah nikmat keimanan. Jadi nikmat ke dunia adalah nikmat yang paling rendah dalam rangka kalian dirangkakan memang kita dunia kepada orang-orang dicintai dan orang-orang kita anggota polisi pun juga bisa memberikan khutbah orang-orang kafir di seorang kamtipas, seorang da'i itu disangkutkan dengan tentunya masalah kamtipas dan juga baca Al-Quran juga anggota kami juga bisa, kemudian juga azan pun juga tidak berjalan. Pertanyaan khusus anggota Polri, jadi mulai dari Satker Polda sampai ke Polres-Polres jajaran. Orang punya harta satu Banjarmasin semuanya, atau satu Jakarta semuanya, atau seluruh dunia semuanya, tetap apa-apa. Maka orang misalnya punya mata ketusuk sebelah, tusuk misalnya sebelah. Tidak ada yang mengucapkan alhamdulillah sebelah masih bisa melihat, alhamdulillah sebelah masih. Seperti hujan deras, setiap saat ada terus.